smells so good. Ding! Let's get cooking. So yang akan kita bikin dulu bakso gorengnya, abis itu baru sambelnya. Nah, untuk bakso goreng yang biasa kalian makan di pasar atau ketika kalian makan bakmi, kurang lebih kita akan bikin seperti itu. Dan di sini gue menggunakan ayam, tapi kalau kalian ingin yang non halal, kalian bisa menggunakan B2. Tinggal beli aja di pasar atau supermarket, minta bagian pundak atau pantat yang banyak lemaknya. Semakin banyak lemak, semakin enak. Nah, hari ini kita menggunakan ayam. Di sini udah ada ayam, udang, telur, beberapa bumbu kering, bawang putih, daun bawang, minyak wijen, minyak biasa, dan tepung tapioka. Semuanya akan kita jadikan satu, kita haluskan menggunakan food processor, oke? Okay? Jadi kalau kalian nggak punya food processor, mungkin kalian bisa minta tolong udang sama ayamnya digiling halus di supermarket atau di pasar. Tapi belum tentu bisa karena belum tentu mereka punya alatnya. So, kalian butuh food processor. So, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan haluskan dulu bawang putih dan juga daun bawang. Setelah udah halus, baru kita masukin ayam. Blender lagi. Terus kita masukin udang. Next, kita akan masukin telur dan kita pastikan nggak ada yang busuk. So, gue akan buka dulu di mangkuk kecil. Terus itu baru kita tuang satu-satu. Kita akan tuang minyak. Terus bumbu keringnya, di sini ada garam, ada juga micin, lada putih, gula, baking powder, dan juga baking soda. Dan yang terakhir kita akan tambahin 100 ml air biar lebih encer. Dan akan lebih halus ketika di blender. Dan kita blender lagi, kita haluskan sampai semua bahan menjadi satu dan semuanya halus. Udah itu baru kita tuang sekarang ke dalam wadah atau mangkuk yang besar. Next, kita akan tuang tepung tapiokanya. Di sini wajib menggunakan tepung tapioka. Oke, jadi jangan digandikan dengan tepung yang lain karena hasilnya akan berbeda, teksturnya juga akan berbeda. So, wajib pakai tepung tapioka. Terus tepungnya sama daging yang udah tadi kita halusin, kita aduk sampai benar-benar rata. Biar nanti pas dimakan semuanya rata, nggak ada rasa tepung dan dagingnya terasa merata. Sumpah wangi banget dagingnya. Yang bikin wangi, I think bawang putih, minyak wijen, sama udang. Makanya pakai udang. Kalau full ayam, mungkin kurang enak. Full babi, sama kurang enak. Untuk goreng baksonya, minyaknya harus lumayan banyak. Jadi sampai benar-benar baksonya terendam. Harus panas, tapi jangan sampai terlalu panas. Dan ini kurang lebih akan memakan waktu 20 menit sampai 30 menit. Karena kan dia tebel banget tuh, jadi butuh waktu biar dia masak sampai ke dalam-dalam. Which is apinya jangan terlalu panas, biar mateng ke seluruh permukaan dan bagian bakso gorengnya. Jangan lupa tangan minyakin, biar licin. Kita ambil, taruh di tangan, terus dipencet. Baru di-scoop dengan sendok, sampai bulat. Terus tuangnya juga pelan-pelan guys, kalau langsung diceburin takutnya dia malah
muncul minyaknya kemana-mana. Oke? Okay? So, be careful. So, sambil nunggu digoreng karena memakan waktu 20-30 menit, kita akan bikin sambelnya atau cocolan sausnya. Gampang banget. Yang kita butuhkan adalah 2 clove garlic atau bawang putih. Ting. Terus kita butuhkan sekitar 7-8 cabai keriting. Terus kita masukin 1 sendok makan gula. Satu sendok teh garam, terus sekitar 150 air putih, 2 sendok makan cuka beras atau cuka putih biasa boleh, kalau cuka putih biasa kayak 1 sendok aja, good much. Lalu akan kita blender sampai halus, terus kita masak sampai mendidih, and then done. Itu jangan lupa untuk disaring. Tapi ini optional, bebas. Kalau kalian nggak mau disaring, terserah. Kalau gue sih sukanya disaring, biar halus.